Oke, okay, ya, Sungai Langat penuh ini. Penuh Sungai Langat ini. Air penuh. Ikan banyak. Tapi yang boleh pancing. Siapa lagi pancing ni mesti geram tengok ikan di depan apa di dalam sungai tu. Banyak ikan bubuk. Ni kita tengok. Banyak dia tengah main ayu apa ayu ni ayu penuh dia tangkap tu benda-benda makanan ni ikan kalau bagi pancing ni memang ni sampah apa sangkut ni mau ada sampah lagi. Kalau baik jalan. Saja ambil angin ya. Tepi Sungai Langat. Yang jauh daripada rumah aku. Belakang rumah aja. Sungai Langat ni lubuk ikan lah. Lubuk ikan patin. Banyak ikan patin kat sini. Ikan-ikan lain pun ada. Kebanyakannya patin lah. Air tengah dalam. Mungkin dekat hulu hujan ni. Tempatnya agak lapang lah. Biasanya diri buat tempat untuk mancing lah sebab ada tempat lapang ni. Tapi hari ni aku pula bagi pancing kat sini. Maka aku bukan bagi pancing. Sebab ada nak menjalan beli lambat ni. Baik penuh. Kalau kita tengok dekat sungai ni ikan ni. Banyak ikan. Ikan nyamba-nyamba. Kalau ada orang mancing, tolong pancing aku boleh. Kalau makan boleh lah. Tapi kalau nak mancing tu, aku ni peminat mancing. Kalau nak makan ikan, pancing pakai tunjuk je lah kat pasar. Kawan kawan nak bagi ke ataupun beli kepada kawan kawan yang mancing boleh lah. Ini jalan. Kawasan sini ni di tanam pisang. Lagi tumpang lah tanam pisang daripada tanah ni terbiar tanam pisang aku buat tak belah sunun ini belah sini pisang ni kebun pisang
Tapi kalau air naik ni penuh lagi ni. Ambil angin. Ya, hati-hati. Ya. Aduh, ngai. Hai, Umi. Hai, Umi. Oh, ni ada kayu ni, ni cacat. Oh, ni tu pancing kau ni. Oh, ni buat kaki pancing ni. Ya, tu. Dong pacak. Ni pacak kayu. Lubuk juga ni. Ni dia pasal lubuk juga. Ui, apa tu yang macam buaya je. Kau kayu. Eh. Ini ikan. Ni macam kat sini macam tempat air tu tenang ni. Selalu ada ikan kat sini. Ada baju bagus. Nah, ni kawasan semak. Yang sini kawasan terang sikit. Ha, ni mungkin rumah ataupun kebun orang lain lah. Ni hanya pergi mana-mana duduk sini? Ada burung. Ha, ada burung. Burung. Ni dah kawasan hilir-hilir sungai langat lah. So, air dah, sungai dah besar dah kan. Okey, dekat belakang aku ni adalah mesin pump. Mesin pump yang baru saja ditukar dengan yang baru jenis. Bukanlah mesin pump, dia macam satu mesin yang boleh tarik air daripada bawah tu masuk ke sungai. Belah sunun adalah sungai. Ya. Ni dia akan tarik air daripada parit ni. Dia akan berpusing, budak tu macam berpusing lah. Dia berpusing, dia akan bawa air tu kecun. Dia bukan pump lah, dia punya macam satu mesin dia berpusing. Dia pakai menggunakan tenaga elektrik lah ya. Ha. Bila air ni penuh, dia benda tu akan berpusing. Dia akan bila dia berpusing, dia akan bawa air tu naik ke darat dan buang ke sungai Belanun. Belanun adalah sungai Langat. Jom kita pergi tengok. Mesin tu berpusing. Ha, ni dia punya apa ni? Mesin pump lah. Ha, tu dia ada tulis payah rumput. Ha, ni memang dinamakan apa ni, mesin pump payah rumput. Sebelum mesin ni ada main, memang kampung payah rumput sentiasa banjir lah. Bila air sungai tu naik, tu sungai Hunun, tu sungai, itu parit. Bila air sungai ni naik, dia akan melempah lah, melempah. Ha, akan banjir lah kawasan payah rumput, kampung payah rumput ya. Ni dia tengok. Ini dia. Mesin ni dia akan sudut air ni. Dia akan keluarkan air tu ke darat. Jatuh kecil. Macam air terjun lah. Ya. Ui, terbuka pintu kalau boleh masuk. Besar juga mesin ni. Mana ni dia punya button tu. Mesin ni dalam tu dan nak memusingkan turbin macam macam bentuk korek lah. Nah, itu penyimpang air.
bukan penimbang air. Kami biasa kat sini tak panggil penimbang air, tapi bukan, dia pengukur air, ketinggian air. Air sungai kiat tengah tinggi jugalah. Ni dah surut sikit. Tu nampak dia punya kesan tu. Tapi sejak ada mesin ni, kerajaan Selangor dah tukar dengan mesin yang baru ni, supaya rumput janganlah banjir. Kalau banjir pun ada lagi kawasan belah, bukan banjir lah. Air cuma air penuh je. Sampai ke rumah lah.